Kalau burung burung vector tuh pasti vector. Tinggal nunggu birahi sama emosinya pas. Habis itu gas terus tanpa rem. Gas terus tanpa rem. Iya. Jadi... tapi di jeda waktu seminggu sekali, seminggu sekali. Kalau burung tipikal berani tidur, ibaratnya minggu main, Kamis main buat buang birahi, minggu main. Siap buat, ya mas. Iya siap. Oke. Okay. Oke, saatnya nominasi. 47, acuannya 4 guys. Ini pantauan burungnya. Dealnya berapa belum tahu. Nomor gantangan 47 ini dalam pantauan ya. Dalam pantauan ini 47. Nah, ini yang pertama tadi juara 2. Acuan 47 sama 52 4 acuannya. Acuan juri. Durasinya awal sampai akhir, guys. Acuannya dan di berapa ini enggak tahu. Ora ini blok-blok sini anu piro mani piro cepet tenan pora iki tenan oke Peter Andi rame di blok ini rame soalnya 47 katanya komen defender oke ya. Nah ini kita lihat ya. 38 Tandu, Mas Edi, Haji Iwan, silakan. Oh, lanjut burungnya, guys. Empat tujuh, lima dua. Alhamdulillah. Lima dua. Tiga delapan. Lima dua. Empat tujuh. 3847 burung kualitas murah harga mewah. Deal piro? Deal 150. 150. Mantap. Mantap Bang David. Oh iya, iki sing tambahan yo. Tambahan yo. Tak jejer sing golek gak gantengan aku jejer. Oh, dikon jejer sama yang pertama tadi. Nah ini. Aku. Deal sama. Kowe topi karo topi sebagai apa kowe? Karo topi putih sebagai apa kowe? Maklar cowan. Iya berarti deal sama Om Endel tenan iki. Iya betul. Betul ya. Hari ini. Ya, oke, siap. Nih. Om Endel suka. Soalnya gantengan di pinggir ya. kualitas. Oke, itu dia. Oke, bro. Hari ini kita ketemu langsung sama Murai Batu tadi yang diuber-uber sama orang ini. Yang pertama nomor gantangan berapa tadi mas? 25 ya. 25 sama 47 yang kedua ya. Di tiket berapa yang pertama tadi? Saya kemana apa dapat tiket cuma 110A sama B. Berarti tidak pesen sebelumnya ya? Ya pesen cuma amin seminggu itu tiket semua udah habis. Oke, kentalan dulu nih dari Mas E.
namanya siapa? Ananta Kurniawan. Ananta Kurniawan, Mas eh? Mas Landu. Mas Landu, dari mana nih? Solo. Solo sendiri. Ya, ini guys. Nama burungnya siapa? Restu Ibu. Nah, Restu Ibu, guys. Jadi hari ini ceritanya tuh langsung laku ya. Langsung di take over sama. Baru dua kali tampil. Baru dua kali tampil. Di Sambi sama di Sambi gara-gara banyak teriakan saya tiket saya tinggal, enggak saya terusin. Gitu ya. Ya, habis itu di Kramota juara 2-1 itu di sini. Termasuk tiga kali tampil sama ini. Sama ini ya, Mas ya. Oke. Mas, kalau boleh tahu nih, Restu Ibu ini rawatannya seperti apa sih? Cuma harian simpel sih, mandi 2 hari sekali, jangkrik pagi 5 sore 5, standar ya. Kroto setiap hari, non jemur, non umbar. Non jemur, non umbar. Iya. Yeah. Krotonya setiap hari? Iya. Yeah. Dikasih? Kroto 3.000 bisa buat 2 hari kalau harian. Kalau amin 3, kroto 3.000 buat 1 hari. Oke. Berarti dikasihkan pada waktu siang atau pagi hari, Mas? Krotone pagi. Pagi ya? Iya. Setelah jangkrik berarti ya? Iya, setelah jangkrik mau dimasukin ke rumah. Ke rumah baru dikasih kroto. Kroto gitu ya. Oke, untuk fornya, Mas. Fornya untuk Restu Ibu pakai apa? For biasa, Om. Top song. Top song coklat ya? Iya. Sama seperti burung yang lain ya, Mas ya? Yeah. Oke, kalau boleh tahu Restu Ibu ini umur berapa, Mas? Baru ibaratnya baru 2 tahunan, satu kali mabung dari pastol. Satu kali mabung dari pastol ya. Itu ternakan saya sendiri. Yang ternak om saya di Ngopolo. Di rumah ada berarti ya? Di rumah burung jadi semua, burung setengah jalan, burung setengah jalan, burung jadi. Sama di tempat om saya itu buat ternak di Kemolong. Oke, itu guys. Jadi Mas siapa tadi? Mas Ananta. Mas Ananta ini di rumah juga ada ternakannya, ini termasuk hasil dari penangkarannya, Mas ya. Restu Ibu ini mewah mainnya, cuman geser saja. Semua anakannya seperti mainnya, Mas. Ini kebetulan baru anakan pertama. Anakan pertama ya, kebetulan ya. Oke, berarti satu ekor saja. Sama betina. Sama betina. Iya. Berarti dua ekor, satu jantan, satu betina. Oke. Mainnya mewah, guys. Durasinya full awal sampai akhir. Itu tanpa ini ya, Mas ya. Kelihatannya tanpa ubi-ubinan ya, Mas. Tanpa ya. Nakal. Tanpa nakal sama sekali. Jadi mainnya rapi, buang lagunya juga enak. Nanti kita tampilkan videonya, guys. Yang di sesi kedua itu tambah enak kelihatannya ya. Kebakaran itu, tadi juara satu ya? Dua. Iya. Oh tadi anu ya, Mas ya? Kalah bendera ya? Kalah bendera. Oke, untuk hari-hanya, Mas, ada satu-satutan enggak nyai jangkrik atau enggak ada? Tetap biasa ya? Menurut rawatan harian saja. Iya. Saya itu kalau nyeting burung ikut saya, jangan sayang ikut burung. Kalau sayang ikut burung, nggak jadi burungnya. Repot ya nanti ya, Mas ya. Iya. Oke, seperti itu ya. Iya. Kalau vitamin pakai nggak, Mas? Kalau vitamin nggak condong ke vitamin. Tetap polosan ya. Iya, polos. Tetap alami ya. Iya, alami. Kalau burung vektor itu pasti vektor. Tinggal nunggu birahi sama emosinya pas. Habis itu gas terus tanpa rem. Gas terus tanpa rem. Iya, nah, tapi di jeda waktu seminggu sekali. Kalau burung tipikal berani tidur, ibaratnya minggu main, Kamis main buat buang birahi, minggu main. Siap buat, ya, Mas? Iya, siap. Oke. Untuk ulat dongkong pakai enggak? Di settingan di lapangan. Cuma ulat dongkong ya semaunya burungnya. Burungnya kalau udah di lapangan susah makan. Gitu ya, Mas ya? Iya. Jadi kalau pas di lapangan kayak gini, main jauh enggak? Enggak, dekat ini ya? Dekat kok, di ini dekat mobil sama ya. Gantangan cuma dekat ya? Dekat. Itu okay. Burung enggak gampang emosi kalau di bawah. Di bawah tadi, mau transaksi tadi dibuka kerodongnya burung enggak ada respon. Sama sekali ya? Iya. Sama sekali. Ini guys, enaknya Restu Ibu ya. Oke, ini burungnya kan sudah enggak ada nih. Ini sudah dibawa sama, kalau boleh tahu nih, Mas, bocorannya nih dibeli orang mana nih? Terus sama Mas Dimas? Ya. Mas Dimas ya. Nama tadi sama Om Pendil ya. Iya. Oke, itu tadi guys. Jadi di kantangan tadi sempat saya review, ternyata memang benar yang take over Om Pendil sama Mas Dimas yang punya Murai Batu Satria tadi juara 3 ya di kelas utama. Itu tadi guys. Nah, jadi perawatan Restu Ibu ini kita langsung tanya sama Mas Ananta ini, dan kebetulan di penangkarannya ini
restu ibu, cuman satu baru anakan pertama ya, iya. Jantan sama betina. Mas kalau boleh tahu trotolannya sampai berapa, Mas? Saya tergantung, Pak. Kalau saya itu nggak budget harga, tapi pembeli yang nawar sendiri. Pembeli yang nawar sendiri, iya, ya? Iya. Gitu ya, Mas ya? Iya, kalau saya posting trotol gitu, berapa om, saya nggak tahu harga. Kalau dengan berani berapa, saya kasih. Gitu ya, Mas ya? Soalnya itu kebanyakan ya, Om ya, trotol dari terah juara, kalau perawatannya belum benar, pasti belum hasilnya, tentu ya, Mas ya. Ya. Gitu ya. Itu tergantung kita yang rawat ya, ya, Mas. Tapi ya, kan kalau jantan sama induan, jantan sama betina itu dari terah yang bagus, itu pasti ya. Buah enggak pohon enggak jatuh, enggak jatuh dari buahnya. Oh, ya, gitu ya. Itu. Oh, oh. Oke, kalau memang indukannya bagus, jadi anakannya tidak jauh lah ya. Iya. Seperti itu. Seperti kemarin kita datang ke Sragen ke tempatnya Cikal sama Pesona Biru itu, anakannya memang terah semua. Nah ini ada di Gemolong ya, Mas ya? Iya. Di Gemolong, nanti kita minta nomornya Mas Ananta. Nanti kita taruh di deskripsi. Kalau memang mau tanya-tanya tentang terahnya Restu Ibu, nanti langsung saja ke Mas Ananta ya. Iya. Boleh ya, Mas ya? Iya, Pak. Jadi nanti kita taruh nomornya Mas Ananta nanti di link deskripsi ya, guys. Jadi usahakan nontonnya sampai selesai. Kadang ada yang komen, Mas nomornya berapa, ya, tidak lihat di deskripsi, iya. Mas gitu ya. Nanti kalau saya itu burung di tempat saya pasti saya jual. Soalnya kalau saya kan bukan bos. Iya, saya kan pencetak sekaligus penyeting di lapangan. Mm-hmm. Kalau burung nggak saya jual, buat apa saya mainan burung? Betul, betul. Iya, kalau memang layak jual ya, Mas ya. Iya. Itu yang penting cocok sama iya, kualitas ya, Mas ya. Mungkin kalau restu ibu 2 minggu ke depan harganya nggak segitu banget. Soalnya saya kalau penampilan ini bagus, penampilan selanjutnya lebih bagus dan di kancah event yang lebih bagus juga, bisa membandingkan burung saya itu kemampuannya sampai mana gitu loh, Pak. Kalau boleh tahu hari ini deal berapa, Mas? Ini nanti sama orangnya belum dipastikan harganya. Belum dipastikan ya, ya. Tapi burungnya sudah dibawa ya? Sudah di DP ya. Oke, oke. Nanti kita datang grebek ke markasnya Mas Dimas ya. Soalnya kita masih satu kota sama Mas Dimas. Oh. Kita dari Kudus, Mas. Oh, iya. Jadi jangan lupa tetap dukung channel kami di SRTV. Kita ketemu Mas Ananta sama Mas Landu. Mas Landu di Solo Fur Battle, dan kemarin kita sudah pernah ke Solo juga. Sini Klaten ya, Mas ya? Iya, Klaten. Ya, Klaten di Pradana 2. Oh, kemarin kita 2. Sudah datang, dan hari ini kita datang lagi ke di Gantangan Pradana di event yang berbeda, Solo Fair Battle. Nah, hari ini kita ada transaksi dengan Mas Ananta dan Mas Landu, ini sudah tidak bawa gacuannya lagi nih, sudah dibawa pulang ya. Itu. Oke, teman-teman, itu dulu mungkin review tentang Murai Batu Restu Ibu. Mas Ananta, terima kasih. Sukses selalu untuk penangkarannya dan gacuannya di Turun,
Thank you.
gimana waktunya bebas. Dan geser dan situ dari dan jadi lati itu loh dari pantauan. Terus